Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kawan tenaganya. Tenaganya full sekali Mas Jo. Awas, awas, awas. Proses keloh nih kawan. Bismillah. Awas, awas, awas. Yang di sana enggak, Mas? Asal kuat orang apa? Sup. Surim. Oh, udah masuk ya, Mas? Oh iya. Tambang, Mas berimu, berimu. Oh tambang itu Mas belakang, Mas belakang, Mas. Alhamdulillah kawan sudah dapat lubang ini kawan, sudah masuk. Memang agak sedikit. Awas, 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 awas. Cilaka, cilaka 12. Waduh, cilaka 12 ini nyong. Pelan-pelan. Biar biar anu dulu Pak, biar tenang dulu Pak. Waduh. Petil Pak tadi. Baru ini ya Pak ya. Biar agak tenang dulu Pak. Tinggal narik tadi lho Pak, bener ya Pak ya. Waduh lepas nih kawan. Ini malah lepas ini. Waduh. Duh, aduh, 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 aduh. Motor ora apa-apa. Ben masuk aja Mas, ben masuk Mas. Mas, sampean anu Mas pergi Mas. Men masuk Mas. Men mlebu. Nang lepo, nang lepo. Weh. Eh, tambangnya gawang lepo, kabeh. Aku ngalami sikil lah, mulai kayak gitu. Tapi kan mau gaul dulu, ini patok aneh. Ya sama ahlinya aja. Ya tenang dulu aja Mas. Pelan sih Mas Ben. Ya,
Kalau itu masuk udah enggak, oh, Mas. Ya, Pak ya. Ya sudah kena lubang, Mas, ya. Iya, kamu itu saya ini. Yuk, pelan yuk. Mau tambah? Iya, Mas. Yuk. Tadi sempat putus itu kawan. Yuk, kalem. Alhamdulillah kawan sudah masuk ya kawan ya. Tadi kita saksikan proses memang agak sedikit kesulitan ya Pak ya. Oh, banget. Baru ini ya Pak ya. Baru kali ini ya. Pak Martijo ini ahlinya kawan, pakarnya kawan untuk masalah lo. Ada yang kayak gini. Baru ini loh Pak. Baru ini. Baru. Satu ini.
yang kayak gini. Itu yang pertama karena memang sapinya jarang keluar ya Pak ya? Nggak pernah keluar, jarang kesentuh ya kawan. Jadi sapinya agak sedikit agresif kawan ini. Koleksinya Mas Dani ya kawan ya, di ayam putih ini kawan. Yuk, kalem. Pak, kalau gitu pakai tali apa itu Pak namanya Pak? Tali. Simpul ada nggak Pak? Simpul apa itu Pak? Ya simpulnya, simpul tali keluh. Tali keluh ada sendiri ya Pak ya Pak ada ya? Ada sendiri. Jadi mudah dikendorkan gitu ya Pak ya? Enggak. Oh enggak. Iya iya. Dilihat dari sudut pandang tuh jadi tambah ganteng. Oh gitu. Jadi sapi ini begitu dikeluh itu kelihatan tambah keren ganteng ya Pak ya? Iya betul. Tambah gagah lagi nih kawan. Pak biasanya kalau ngeluh gini maksimal usia berapa atau minimal Pak? Minimal usia berapa Pak? Sebenarnya ya nggak ada batas Pak umur. Tapi kan kadang kalau sapinya kayak gini ya ini sebenarnya tuh udah kebesaran. Oh ya Pak ya. Kita kesulitan ya Pak ya. Iya. Ini usia sudah sekitar setahun ini Pak ya. Lebih panggil setahun setengah ini kawan. Jadi memang kita agak kesulitan ya kawan ya, tenaganya tadi terlalu beringas betul ini kawan. Kuat banget. Selamat pak.